Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para pengemudi perahu atau ketek di dermaga 16 Ilir Sungai Musi dalam safari politiknya di Palembang pada Jumat 2 Februari. Ganjar menyebut para pengemudi ketek mengeluhkan harga bahan bakar minyak BBM yang semakin mahal di tengah supinya wisatawan di ibu kota Sumatera Selatan tersebut. Untuk itu, capres usungan dari partai PDIP ini menjanjikan pinjaman dengan bunga rendah untuk para pengemudi ketek dan membentuk koperasi ketek Sungai Musi jika terpilih menjadi presiden dalam pilpres mendatang. Kredit kurang lebih 10 juta yang diharapkan dan itu tidak sulit. Mereka berharap bunganya yang rendah. Nah, praktek-praktek baik sebenarnya bisa diberikan untuk membela, untuk membantu mereka. Kalau dengan koperasi bisa dilakukan, maka harapan kita para operator kapal atau perahu ketek ini akan bisa mendapatkan jaminan ya solar, ya perbaikan, yang ujungnya nanti pendapatannya akan bisa jauh lebih baik. Ia menambahkan kelompok pengemudi ketek ini nantinya akan didata menggunakan KTP untuk bisa mengajukan pinjaman di koperasi ketek Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara, mewartakan.